Momen yang memperlihatkan hanyutnya jamban tersebut diunggah oleh akun Instagram @forumwartawanpolri pada Minggu, tanggal 27 Maret tahun 2022. Menurut informasi yang beredar, jamban apung yang hanyut itu terbawa arus di Sungai Martapura, Kalimantan Selatan. Video tersebut tampaknya direkam oleh salah seorang warga yang menyaksikan kejadian jamban hanyut itu. Dalam video, terlihat aliran air yang membawa serta jamban apung dengan bongkahan tanaman yang ikut terbawa di bawahnya. Di atap jamban, ada seorang pria berbaju merah yang terlihat duduk santai meski dirinya hanyut bersama jamban. Menurut penjelasan warga, jamban apung itu kemungkinan hanyut terbawa arus karena tertabrak kumpulan sampah kayu dan tanaman di sungai. Warga juga tidak mengetahui siapa sosok pria yang berada di atas jamban saat jamban itu hanyut. Momen jamban yang hanyut beserta seorang pria duduk di atasnya itu sontak menjadi perhatian para warga sekitar. Seorang warga yang merekam kejadian itu langsung tertawa karena melihat jamban yang hanyut lewat persis di depannya. Kendati demikian, pria yang ada di atas jamban apung yang hanyut itu tetap tenang meski hanyut bersama jamban.